Assalamualaikum. So untuk video kali ni Kak Lisa nak share video tentang anti-spam. Lately ni banyak dapat komen spam macam ni. Kak Lisa dah clearkan dah. Kalau tidak ada banyak spam kat dalam ni. So kita boleh cuba install ni Jetpack. Okay, kita cuba install Jetpack. So you all pergi je plugin macam biasa. Pergi add new. Pergi kat Jetpack. Boleh install, aktifkan. So lepas tu you setting lah. Okay, you setting. Setting ikutlah dia punya flow dia. Install apa yang dia suruh install. So kita tengok kat sini. Okay, dia suruh connect eh. Bila dia suruh connect tu, okay, bila dia connect tu, okay, we connect to your account. Okay, masukkanlah apa ni, klik email apa semua, email ikut lah. Lepas tu you boleh approve kan lah. You boleh approve kan. Boleh juga nak cuba, kalau nak cuba spam komen anti spam yang lain. Yang ini kat saya tunjukkan Jetpack. Okey, dia dah successfully install. Sini yang berbayar lah, kita pakai yang free je. Kita start with Jetpack free. Okey, pakai yang free dulu. Kalau nak berbayar nanti you beli-beli sendirilah. So kita dah ada yang free. How to get started with Jetpack. Okay, oh ini dia punya ni, kalau nak baca boleh baca lah ni. Lepas tu kita masuk aje lah ke kita punya website. Okay, Jetpack dekat dashboard dia. Okay, dah connection dah. Tengok. Okay, ni dah on Blue Force Protection ni. So dia akan actively blocking message. Okay, ni downtime. Dia akan search. Okay, ni kena bayar lah. Ada yang free, ada bayar. Boleh tengok lah ya kat sini. So kita nak tengok dia punya apa. Ini baru lagi install belum lagi. Kita tengok dia punya. Okay. Dia punya anti spam tu. Dia boleh on kalau nak turn on. Kalau kita punya side down, kita akan dapat tahu lah. Ni kita dah on. Boleh baca lah, ini mesti rata, ada image. Boleh baca kat sini. Okay, setelah kita boleh pergi tengok dekat Jetpack ni. Sekarang ni Jetpack pun dah ada kecil semua eh. Dulu banyak juga yang free ni. Sekarang dah apa ni, banyak dah kena bayar. Kita tengok. Security dekat semua kena ni. Suspicion. Kita tengok dia punya ni clear. Ikut. Okay.
kita cuba try dulu tengok masih ada lagi tak spam. Kalau nanti kat dia akan update video lain. Kalau tak berjaya guna jetpack, kita akan cuba yang lain pula. Sebab kalau ada guna website kat Niza, kat Niza guna jetpack sebenarnya, tapi sekarang dia tak update. Sebab minggu lepas bagi baru dia update jetpack ni, so dia dah punya function dah banyak berubah lah ni. Tak apa, nanti kalau jetpack ni tak berjaya, kita tengok. Sebab kat Niza tengok spam banyak je seminggu dua ni. Kalau tak berjaya disekat oleh jetpack, kita akan buat video lain. Kat sini nampak ni log, ini login attempt. Sebab spam ni kadang-kadang dia bijak juga. Kita tengok dulu. Nanti Kak Nisa akan update dia punya video lain lah. Kalau spam masih lagi datang dekat apa ni, dekat kita punya website lah. Kalau itu saja jetpack punya ni, kita cuba dulu. Nanti kalau apa kan dia akan update lah. Okay, terima kasih.